kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga memention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu, Mas, saya. Gimana saya mau jawab? Ya kan? Cuma Pak Jokowi kasih... Barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir, pasti dia bisa kasih komentar kan? Jokowi diam-diam aja bisa saya tanya. Nah, kalau sekarang komentarnya gimana, Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng sama Nasdem. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Konsistensi kita itu hak prerogatif presiden mau mengangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Mas, tapi pada prinsipnya Nasdem itu siapa yang jadi oposisi nggak sih? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Banyak keraguan katanya Nasdem ini yang paling gabung ke dalam paling apa? Paling riskan untuk keluar dari koalisi. Banyak bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu pas ini. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Terakhir pasti saya minta pendapat dari presiden kita ini ya. Ya, atau pas hari ini saya tanya pendapat dulu. Artinya begini. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan proses perjalanan kehidupan bangsa sekarang dengan demokrasi yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.